Salam guys, hari ini kita buat buah Melaka timah, kuih tradisi versi cheese lover. Jom ke dapur. Kita perlukan 2 cawan tepung pulut dan 1 cawan jus daun pandan dikisar. Uli selang-seli dengan jus pandan sehingga menjadi dough guys. Kuih tradisi paling mudah kita buat guys, guna jari jemari je kita uli-uli. Jika ingin warna yang lebih terang dan garang, bolehlah letak sedikit perwarna hijau ya. Jika tidak suka boleh abaikan, macam chef. Di akhir Ramadan, semangat nak buat kuih tradisi ni tinggi. Ditambah pula bahan mentah yang digunakan juga ada kat dapur. Dengan gembiranya terhasillah buah Melaka timah versi cheese lover untuk anda. Okey guys, dough macam ni ya guys. Siap. Okey, part paling seronok ni. Ambil sedikit dough, berbolahkan ia macam ni. Kemudian guna ibu jari tekan dough perlahan. Okey, kita masukkan segi empat timah cheese. Ni pilihan chef, memang suka timah cheese empat segi ni. Okey, jangan lupa pecahkan gula Melaka tu, kita kepit dan berbolahkan kembali doughnya ya guys. Lakukan ulangan yang sama sehingga selesai. Didihkan air dan sediakan satu biji kelapa parut bahagian putih saja. Gunakan garam secukup rasa ya guys. Kemudian apa lagi? Gaul mesra. Eh, tak puas hati lagi, letak garam sikit lagi guys. Kelapa masin-masin ni sedap kan. Masa yang ditunggu-tunggu. Apa lagi? Kemaskan kembali dough buah Melaka timah sebelum direbus dalam didihan air yang bersih. Lakukan sayang-sayang sehingga selesai ya guys. Yeay, berbuka hari ni kita ada buah Melaka timah versi cheese lover guys. Aroma wangi daun pandan menyocok lubang hidung ni. Ya, itu dia. Buah Melaka timah terapung menandakan dia telah masak ya guys. Angkat satu-satu dan terus letak ke dalam kelapa parut yang telah digaramkan. Yeay, berbunga-bunga hati ni. Apa lagi guys, gaul mesra bersama kelapa parut yang bergaram tu. Kita pastikan buat Melaka timah kita ni disaluti penuh dengan kelapa parut tu. Macam ni ya guys. Alhamdulillah, siap buah Melaka timah, kuih tradisi versi cheese lover. Benda senang kan guys. Apa kata petani buat kuih buah Melaka timah cheese lover. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada Chef Bobby, Abang Mat dan Team MDJ. Dapatkan timah cheese, hubungi Chef Obi segera ya guys. Sila follow FB page Bazaar Chef Obi dan jangan lupa subscribe channel Obi TV.